We'll be right <laughs> back. Oke, untuk membuat elektriknya kalian butuh Arduino Nano, LCD 16 x 2 beserta itusinya, sensor inframerah seperti ini, keypad membran 4 x 4, sensor water flow di sini saya pakai YF 201 dan pompa galon. Tentu saja dengan Uh, base yang tadi kita buat gitu ya, untuk frame LCD dan keypadnya, saya menggunakan bekas uh, coil winder yang kemarin gitu ya, supaya lebih mudah dan lebih simple gitu. dan untuk konektor keypadnya di sini saya pakai konektor pin header dan ditambah kabel pelangi seperti ini supaya lebih mudah juga agar bisa ditekuk-tekuk nantinya oke okay. dan untuk e, LCD-nya seperti biasa saya menggunakan pin itu C di mana itu A4 dan A5 ini dia dan untuk sensor inframerahnya di sini menggunakan pin D12 sebagai input untuk mengetahui apakah ada botol atau tidak. Jadi nanti konsepnya kalau tidak ada botol di dekat sensor infrared ini dia tidak akan bisa mengisi, teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang LCD-nya. Ini dan kemudian pasang kabelnya, dan untuk keypadnya nanti kita akan taruh sini di depan, ya. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk pompa galonnya di sini saya masih menggunakan standar pompa galon beserta PCB-nya seperti ini teman-teman ya. Di mana di PCB ini masih ada MOSFET atau transistor driver motor. Jadi saya nggak usah e, cari lagi gitu ya. Dan ini sudah saya tandain nanti terhubung ke sini. Oke. Okay. Dan untuk power pompanya saya tetap menggunakan bawaan pompanya seperti ini ya pakai baterai 18650 dan untuk sensor water flownya di sini pakai YFS201 dan nanti kita akan pasang pompanya di sini berhubung ini longgar teman-teman ya jadi nggak bisa masuk nih nanti lepas Nah saya tambahkan karet e, gas karet gas LPG seperti ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Baru kita taruh pompanya di situ. Dan ya, lumayan. Cukup kuat gitu ya. Dan untuk power dan sinyalnya saya menggunakan empat kabel di mana plus min dan dua sinyal, satu untuk pompa dan satu untuk sensor water flow. Di mana plus minnya ini hanya tersambung ke sensornya saja karena di pompanya sudah terdapat baterai, teman-teman. Jadi kita cukup menghubungkan ground saja. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa dilihat. Yang putih nyambung ke Sensor dan yang hijau ke pompa galon, oke. Langsung aja kita hubungkan ke Arduino nya VCC dan ground. Terus, untuk sensornya saya ambil di pin D2. Dan pompanya di pin D13, oke, kayak gini. Untuk dudukan pompanya, di sini menggunakan pipa PVC yang saya potong segini. Untuk kita nanti cantolkan pompanya. untuk arah flow-nya kalian harus perhatikan ya di sensor itu ada arah panah itu berarti arah aliran air teman-teman ya jadi nyedot ke sana baru keluarnya ke ujung gitu ya kita langsung pasang aja di sini oh iya tadi kita belum memasang kipet ya teman-teman kita pasang kipetnya dulu Menggunakan lakban supaya nanti bisa dilepas lagi, gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah tinggal disambung ke konektor yang tadi. Oke, sudah semua sensornya sudah juga udah. Tinggal kita buat e, base-nya. Menggunakan kardus seperti ini. Ya, supaya agak lebih tinggi jadi kelihatan nanti. Nah, dan kemudian saya tempelkan di ujung, di belakangnya juga saya taruh triplek buat e, ngeganjel supaya tidak terjatuh, tidak jatuh gitu ya. Oke, sudah. Jangan lupa pasang baterainya buat pompa. Nah, untuk sensor infrarednya kita pasang bagian di mana botol itu di mana kita meletakkan botol persis di eh, bawah sensor water flow-nya, teman-teman. Oke, kita pasang selangnya dulu. Dan sudah jadi seperti ini. Oke, kita akan kasih pewarna pada airnya supaya kelihatan gitu ya kita aduk dulu udah rata oke kemudian kita nyalakan nah di sini langsung ada set value teman-teman kita bisa set sampai 999 9, 9, 9 mili atau 9 liter 10 liter lah ya kita kalibrasi sensornya dulu seperti ini nah ini kan harus deket nih harus dekat, baru dia kedeteksi. Kalau jarak segini, dia nggak mau karena jarak segini itu persis di bawah nozzle-nya. Nah, berarti kan kurang. Kita coba botol yang lebih kecil ya, lebih kurang lagi gitu ya. Nah, ini kurang banget. Kita kalibrasi dengan memutar potensio yang ada di sensor, teman-teman, putar ke kanan ya kita coba lagi masih kurang dikit kita putar lagi oke sepertinya udah terlalu banyak malah tapi nggak apa-apa ini sudah tepat di bawah nozzle teman-teman oke kita coba yang kecil juga menyala oke ya saya nanti pakai gelas takar seperti ini di sini 100 sampai 500 mili ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa uh, coba apakah dia presisi atau tidak Tuh ya. Ini kan sensornya belum nyala. Kita paksa nyalain aja dengan memutar potensinya ke kanan full. Oke, okay. kita nanti isi beberapa uh, mili gitu ya. Kita coba dulu 100 mili dan tekan bintang. Oke, okay, sudah mengisi dan stop. Dia berada di 100 mili ya teman-teman, kurang dikit lagi. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Kita berapa ya? Clear dulu pakai huruf C. Kita coba eh, uh, 300 aja deh, 300. Clear dulu 300. Oke, okay, kemudian tekan bintang dan dia mulai mengisi teman-teman oke perhatikan real time sekali mengisinya dan stop di 300 mili kita coba lihat apakah benar-benar 300 susah ini kameranya agak gagak keol gimana nah itu dia bentar oke bentar maaf teman-teman kameranya agak susah <laughs> nah ini 300 tepat ya teman-teman diangkat 300 tepat Oke Dan sekarang kita akan coba pakai botol Ya Sensornya belum kedetek Kita coba tekan-tekan Tidak bisa ya teman-teman Kalau nggak ada botol Dia nggak bisa Ditekan-tekan jadi aman gitu ya Safety Oke kita taruh botol di sini sampai dia mendeteksi. Oke sudah tepat ya di bawah nozzle juga sudah tepat dan baru kita coba lagi kita coba isi 1000 mili. Ini sudah bisa ditekan ya 1000 mili dan di sini sudah saya kasih patokan 1 liter atau 1000 mili. Kemudian kita tekan bintang. Oke sudah mulai mengisi. perhatikan angkanya. Dia seperti counter real time sekali teman-teman. Kita tunggu sebentar. Ya. Dan 700, 800 dan pas 1000 mili dia akan berhenti. Nah, itu tulisan terisi 1000 mili. Dan kita lihat di patokan 1 liternya pas sekali teman-teman ya. very accurate, deh. Kita coba lagi. Tap, nah ini, ini satu liter ya teman-teman. Botol satu liter bekas kopi. Kita coba pakai botol yang lain. Pakai botol aqua. Nah ini isi 600 mili. Kita nanti isi 600 mili Se gimana oke okay. sudah tepat di bawah nozzle sensornya juga udah menyala kita clear dulu pencet huruf C kemudian 600 mili dan tekan bintang oke okay. sudah mulai mengisi kita tunggu 300 400 oke okay. dan berhenti sendiri segini 600 mili teman-teman dan kita lihat 601 mili uh ada satunya tapi nggak apa-apa kayak mungkin segitu aja dulu teman-teman di video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya oke okay?